Assalamualaikum, selamat sore plant lovers. Oke, hari ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan di sekitaran rumah sakit TMC Kota Tasikmalaya. Oke, dan ini adalah bagian depannya dari rumah sakit TMC. Ini ada kolam ikan koi dan ikannya banyak banget. Ini bikin adem. Oke, plant lover, kita cek tanaman-tanaman yang ada di rumah sakit TMC ini. Yang pertama, ini ada tanaman philodendron. Ini nampak subur banget, daunnya besar-besar, dan ini yang bikin megah gitu ya. Oke, dan ini penampakan yang kedua, ini ada krokot. Dia adalah tanaman taman yang tahan panas dan bisa menghijaukan hamparan luas ya. Oke, kita berjalan ke sebelah kiri. Ini adalah jalur keluar dan ada bunga Nusa Indah gitu ya, yang berwarna pink gitu ya. Ini cantik banget. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada hamparan bunga zinnia, ada bunga yang warna pink, ada yang pink muda, dan ada yang putih seperti ini. Cantik banget ya penampakannya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Sebelah sana adalah area parkiran. Saya menemukan ini tanaman bambu air. Dia tanaman yang sangat suka dengan air ya. Jadi kalau sering kena hujan, wah, mereka senang banget gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian tuh, di sana ada tempat parkir mobil yang sangat luas di belakang dari rumah sakit TMC ini. Dan ini bagian tamannya, kita melihat hijau-hijau dari beberapa macam tanaman. Dan yang bikin greget ini ada bromelia yang gede banget ukurannya. Nah, ini tanaman bunga mini, rumput mini, keren banget lah ya. Tapi yang bikin saya greget adalah si bromelia yang besar ini, gede banget ya. Oke, kita lanjut jalan-jalan. Ini kita sudah ke area sebelah kanan rumah sakit. Dan area sebelah kanan itu adalah area masuk mobil untuk parkir ya, ke belakang. Nah, kita lanjut ke sebelah seberang jalannya. Di sini ada beberapa tanaman miana ya. Dan saya cek di sini ada hampir 8 jenis miana ada di sini. Ini ada miana yang merah. Kemudian ini ada namanya krokot bulan. Ini pertumbuhannya cepat banget, dia tahan panas, dan ini hijau banget. Dan ini juga ada miana. Miananya sangat subur ya, berbagai jenis. Tadi saya bilang ini ada 8 jenis miana gitu ya. Dan ini yang hijau, ini subur banget, banyak banget gitu ya. Nah, ini beraneka ragam miana, penampakannya cantik banget karena variasi warnanya beragam. Ini juga miana. Miana itu tanaman yang bandel, dia tahan panas. Jadi dia di berbagai cuaca oke-oke ya. Dia keren lah. Oke, kita ke sebelah kanannya lagi, menuju ke arah depan rumah sakit. Dan sebelah kirinya kita melihat taman dengan berbagai macam tanaman. Ini oke-oke nih miananya, subur-subur gitu ya. Dan ini yang bikin saya wow, luar biasa. Ini ada bunga, ini bunga palem ya. Ini warnanya unik banget. Dia si bijinya itu merekah
sehingga seperti bunga yang menjuntai ini ada keluar warna kuningnya, serbu kuningnya. Dan ini kalau dilihat secara keseluruhan cantik banget ya, amazing, ini luar biasa. Dan dalam satu pohon itu penampakannya beda-beda. Ini ada yang seperti ini gitu ya. Kalau lihat ke bagian atasnya ada yang masih muda, hijau banget gitu ya. Ada yang warnanya gelap, ada yang bekas si rantingnya itu lucu juga gitu ya. Ini juga masih miana. Dan yang terakhir ini ada tanaman rumput hijau yang tinggi, ini bunganya putih. Dan ini terhampar banget, luas, memberi nuansa kehijauan dan kesegaran untuk di sekitaran.